Guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, pada video kali ini aku pengen banget warnain rambut aku pakai Miranda Hair Color yang harganya cuma Rp21.000 doang. Di sini dalam satu box itu isinya banyak banget. Ini udah aku keluarin, isinya banyak banget. Yang pertama ini ada dari color developernya. Ada buku petunjuk. Ada moisturizing cream dan ada krim pewarna. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa rambut aku itu keadaannya hitam banget, hitam pekat dan agak tebal. Bisa dilihat di sini hitam banget dan di sini aku tanpa bleaching ya. Aku mau lihat hasilnya bakal semasuk apa di warna rambut aku. By the way juga ini warnanya itu MC14 Golden Brown. Kurasa hasilnya nggak bakal masuk ini sih, bakal setengah dari warna ini sih. Aku pikir kayak gitu. Ya kita lihat aja ya. By the way ini keadaan rambut aku sekarang kayak gini. Nah sebelum kita masuk ke penggabungan dari bahan-bahan ini, kita perlu siapin mangkok atau sejenisnya, sama spatula atau sendok dan apapun bisa kalian pakai. Yang penting wadahnya udah ada untuk gabungin ini. Sama pakailah baju yang hitam atau enggak baju yang kotor. Jadinya pakai baju yang enggak kepake. Oke, langsung saja kita praktekkan. Campurkan ini si cream developer sama cream colornya. Aku pakai semuanya banget ya. Habis. Sekarang kita masukin yang ini, yang color developernya. Ini kayak pengikat warna gitu. Oh iya, di sini antara color cream sama cream developer yaitu perbandingannya 1:1 ya. Kalau udah kayak gini kita tinggal aduk aja. Nah, sekarang kita campurkan ini agar cream developer sama color creamnya itu tercampur dengan sempurna. Nah kalau udah kayak gini, udah tercampur dengan sempurna kayak gini, sekarang kita lanjut ke pembaluran ke rambutnya. Sebelumnya di sini juga disiapin gitu kan, apa sih namanya, sarung tangan. Di sini dapat 2 sarung tangan. Dan tips bagi kalian kalau pengen warnain rambut sendiri, kalian tinggal belah rambut jadi 2 bagian kayak gini. Kayak gini, kita mulai dari bawah pewarnaan rambutnya biar warnanya masuk ke semua bagian itu. Nah, kalau udah kayak gini, ini tinggal dibagi 2 lagi. Nah, hasilnya kayak gini. Kita pakai dulu ya. Ngebalurin krimnya ini ke rambut nggak perlu apa-apa lagi sih, langsung aja pakai ini udah langsung biar nggak ribet-ribet lagi pakai spatula or something like that. Menurut aku ini balurnya langsung udah paling bagus, nggak perlu ribet. Oh my god. Aku sih pengennya rambutku itu rata warna coklatnya. Gak tahu ini bakal berhasil atau gimana, tapi let's try. Nah, kalau udah tercampur di bawahnya, kita lepaskan karet gelangnya. Langsung balurin aja ke tempat yang kalian pengen.
Semoga hasilnya nggak mengecewakan sih. Ini menurut aku nggak perlu harus dibantuin orang sih, soalnya ini udah fleksibel banget. Kalian sendiri udah bisa lakuin. Halo guys, ini hasil dari aku warnain rambut. Dan kalau kena sinar matahari itu kayak gini warnanya. Kalau nggak kena kayak gini nih. For your information aja, ini warnanya itu akan semakin pekat, semakin hari akan semakin pekat. Semakin sering kalian keramas, seminggu atau dua minggu itu warnanya itu akan makin keluar gitu loh guys. Soalnya aku udah sempet nyoba juga pakai Miranda ini dan warnanya itu keluar setelah dua mingguan gitu. Dan ini cocok-cocok aja di aku, gak ada masalah yang kayak gimana. Dan ya, itu aja sih. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.